jam 4.55. Kita udah bangun untuk melihat matahari ini. Bukan pasang timelapse. Soalnya kata bapaknya yang kemarin tuh bagus apa mataharinya. Jadi kita coba pasang dulu ya timelapse-nya. Siapa tahu kita mendapatkan sesuatu yang bagus di pagi hari ini. Oke. Kedinginan. Matahari sudah terbit. Kita lagi menikmati matahari pagi. Ini udah 15 derajat kayaknya hari ini. Sendal basah, sepatu basah. So, kita semua jemur di depan. Soalnya berembun kan. Ini pun kursi sama meja berembun. Kelihatan nggak gue ngomong ada. Kelihatan ya. So, abis ini mau sarapan dulu jam 7 pagi. Sarapannya apa ya? Nasi goreng gitu kalau salah. Terus habis itu kita mau ke Indomaret mungkin untuk beli jajanan. Soalnya kita lupa beli jajan. Di sini nggak bisa jajan apa-apa, cuma makan doang. Soalnya yang apa kemarin katanya yang jaga kantinnya lagi pulang, jadi nggak ada makanan. Soalnya cuma ngopi, indomie, gitu-gitu doang. Ya, habis ini kita ke Indomaret. Baru abis itu kita review DJI kita. Gila engkau bicara. Mantap. Mantap. Tidak mandi. Rebahin. Ini masih jam berapa sih? Jam berapa nih, Pli? 6.14 asli masih. Sejam lagi. Dingin. Dingin. Oke, kita hari kedua di sini. Mau ngapain kita hari ini? Hari ini kita rencananya kan. Rencananya mau mana sih, Indomaret ya? Mau cari jajanan. Kita di sini kayak di film-film. Apa tuh? Kita kayak di Pulau Antabaranta. Apa tuh kayak di film? Woi, karena tidak ada orang lain kayak di film-film American Pie. Salah dong. American Pride. Kemana kita, Ben? Kita mau ke Indo April dulu. Mau beli kaki gue. Ini emang kameramu ini harus disensor ini. Patunya cek full semua. Lu lihat patu lo. Itu full semua. Ini tajam-tajam doang. Orang kok orang. Model. Model. Ya lagi beli celana. Ini sekarang udah berapa derajat? Udah 30 lagi kayaknya derajatnya. Tapi tetap ada angin. Dikit-dikit. Kita sekarang lagi nunggu perahunya datang untuk kita nyebrang untuk mencari cemilan, jajanan, apapun itulah ya. Jadi ini tampang pas siang hari nih. Ini jam 11. Bener-bener surut semua. Biasanya sampai sini nih airnya nih. Sampai bawah sini. Ini sekarang udah sampai situ doang. Kita salah bulan, maksudnya bulan November atau bulan Desember kalau mau kesini. Jadi airnya benar-benar naik. Lagi pada kerja, ini lagi renov. Perahunya sudah datang. Saatnya kita naik dulu dan menyeberangi, menyeberangi lautan, lewati gunung. Turun di lembah. Hari ini gue udah gak licin lagi, udah mendukung sepatunya. Oh, ini gan, ujung gan. Ah, slow. Let's cagu. Oke. Okay. Yeah.
Indomaret. Habis nanjak noh. Enggak tahu masih berapa menit lagi. Oh, itu dia. Hah? Itu dia. Mana? Itu kelihatan itu. Oh iya, ancol, ancol. Ini namanya nyesel enggak bawa mobil. Penyesalan selalu datang di akhir. Kan tidak mau bilang naik mobil. Sangat berisik keras ya. Tenang. Aduh. Kita harus jalan. God, sampai juga akhirnya. Saatnya belanja dulu. Tunjukkan belanjaanmu, Gi. Cuma aku bawa ini dong, udah berat. Ya, sisa di sini. Anduk. Hah? Anduk? Apa yang anduk apa doang? Sih? Anduk dipermasalahin. Iya. Apa lagi sih masalah lu? Nunggu apa? Ayo dong, panas. Enggak. Panas. Ayo. Ayo. Guang-guang emang. Gak kenal lagi. Biarin aja. Kita ngaso dulu. Setelah ngaso, kita akan ke baru. Jalan kaki. Jalan sehat. Mungkin itu tadi gak jalan sehat ya? Sehat banget ya. Sehat kenyang. Sehat kenyang ngantuk nih. Iya, jam 12 lagi. Matahari di atas kita jalan. Ada setengah 2 bentar kan. Oh iya, setengah 2. Lu ngantuk ya? Siapa ini? Kan tadi udah tidur. Kan tadi udah tidur. Udah. Ayo main. Kenapa? Apa nih namanya apa? DJI Mini Pro. Ya, buat apa? Maksudnya itu nama mereknya. Ini namanya DJI Neo. Ini jelas-jelas namanya The Neo nih. Oh, iya bener, Neo. Ini DJI Neo. Ini ukurannya cuma segini nih. Lihat tangan gue segini. Coba tangan lu cek. Sama segini juga. Iya. Sama. Iya. Saya sama. Iya, ini ada fitur. Oke, banyak fiturnya. Kita enggak usah pakai remote lagi. Kita sekarang udah cukup pakai apa? Handphone. Tapi mau, kalau mau pakai remote pun bisa, tapi yang RC2 bukan RC3. Sama enggak kayak yang sebelumnya? Sama. Apakah jadi dia ada layarnya apakah tidak? Sama aja. Kalau untuk remote-nya ya. Remote ya. Kalau pakai HP dia tuh enggak potret gini kalau mau nerbangin. Jadi harus gini. Ini potret ya? Iya. Yeah. Enggak itu. Itu potret. Itu potret. Ya, landscape. Enggak ngalir landscape lagi tapi potret. Ini review kabel-kabel. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya udahlah kita langsung terbangin aja. Oke, let's go. Ini ada fitur-fitur baru yang harus dicoba. Kita coba bawa ke sana. Iya, kita coba ke bawah. Ayo, let's go. Kalau dilihat ya, ini tampilannya kayak gini. Iya, tuh udah kayak gini sekarang. Tuh. Dia benar-benar potret semuanya. Settingannya. Terus di sini nih kalau kalian bisa lihat nih. Ini ada mode-modenya. Terus dikasih tahu juga sih di HP. Ada manual control, ada follow, ada drone circle, apapun itulah. Nanti gue jelasin satu-satu ya. Dan salah satu fitur paling unik sekarang udah tinggal pakai suara doang. Hey fly. Here. Take off. Coba gue landing dulu. Hey. Tiba-tiba dia landing. Tau gue disebut landing. Jadi sekarang udah bisa nge-vlog pakai drone. Soalnya di drone tuh udah ada mic. Udah ada mic-nya. Tapi kalian pikir kan kalau tadi kan bisik banget kan drone-nya kan. Tapi suaranya gak bakal ngeng gitu. Suaranya bakal. Jadi ngengnya itu dihapus tinggal suara kita doang. Nanti suaranya kayak gini. Coba gue take off dulu. Hey fly. Take off. Ini gue arahin ke gue. Ini ngomong masih pakai suara dari mic ini.
Kan gue pakai mic dari sini. Ya, kayak gini suaranya sekarang ya. Emang gak bagus-bagus banget sih kalau gak salah ya. Tapi ya beginilah suaranya ya. Yang mau nge-vlog pakai ini ya silakan. Tapi gak dijamin. Dah, balik lagi ke suara itu. Hey fly. Land. Sekarang kita coba fitur-fitur. Fitur-fiturnya. Masih sama sih sebenarnya fitur-fiturnya. Cuman ya... kita kasih lihat aja ya, yang ini deh, kita coba yang follow ya. Hey fly, waiting for your command. Follow. Follow. 3, 2, 1. Ini ada yang ngikutin gua. Stop. Hey fly. Stop. Land. Ya itu fitur follow-nya. Ah, ini nih, gua suka nih yang ini. Kita coba fitur circle, dia jadi muterin gua. Oke. Coba. Hey fly. Here. Circle. Stop. Beda lah. Nah, ini dia ada mulai rekam nih. Ini versi manual. Ya, yeah. Ini versi manual. Selesai. Datang lagi. Hey fly. Land. Gue belum coba roket sih. Gue coba roket deh. Cep. Hey fly. Roket. Gak apa-apa. Oh, roket dia ke atas kita berarti ya. Dia ke atas ya? Dia ke atas. Ini dia rekam. Tuh, dia di atas kita. Terus dia balik lagi. Mana dia nih? Sini, sini. Hey fly. Land. Nice. Jadi ya gitulah yang baru-baru ya. Sebenarnya ini mau manual control pun bisa. Tapi ini untuk yang masih mau belajar pun ini enak banget lah pokoknya ya. Soalnya benar-benar ketutup semua. Terus kalau mau jatuh pun masih aman. Tuh. Coba lagi? Hah? Jangan. Mau jatuh pun aman. Tuh. Soalnya ketutup semua. Kekurangannya adalah ini drone-nya baterainya cepat habis. Ya ini aja baru berapa menit nih udah tinggal 60% nih baterainya ya. Terus cepat panas. Tapi ya overall bagus sih, udah compact. Tapi nggak bisa jauh-jauh juga. Dia masih ngedeket sama HP-nya. Jadi gue masih rekomend untuk pakai remote sih. Dia bisa lebih jauh. Nanti lah kapan-kapan gue pakai remote ya. Ini kan cuma pakai HP. Ini nanti gue coba pakai RC2-nya. Oke, sekarang kita shot pakai drone-nya dulu. Oke. Gitu aja review-nya. Thank you guys. RCTI oke. Angin kenceng banget aja. Dan gue bercanda-canda. Ternyata kita yang bercanda. Apaan lu? Master! Saya sudah menyelesaikan. Gue mau main dong, coba. Hah? Gue mau coba dong. Main lah. High flight. Go ahead. Landing. Ini udah landing. Sama ini udah landing nih. Oh, salah.
terbang apa? Fly. Jangan di sini dong. Eh bukan, flight tidak kan enggak high flight. Take off. Ya, take off. Please repeat your command. Okay. Take off. Okay, fly dulu. High flight. Hey, fly. High fly ya. Yeah. Jangan take di off. Sini dong. Kenapa? No problem. High fly. Sabar ancol. Take off. Okay. Take off. Ah, keren. High fly. Landing. Landing. Wow, keren sekali. Mari dibeli guys. Check out di keranjang kuning. Terus kita jam berapa? Bakar-bakarnya harus jam berapa? Terus bakarnya jam 7:30. Bocah gendut satu tuh udah lapar lagi perutnya. Lihat sekarang jam berapa? Ya udah 7:30 sih. 7:30 tapi masih. Aduh. Bocang lah sabaran banget. Ah, elah. Yaudahlah, kita bangun. Mau tidak mau. Oke. Okay. Mana? Mana sosisnya? Mana sendal gue asli? Jatuhin lah. Kenapa? Orang kok lapar aja. Laper guys, lapar. Jadi orang lu lihat sosisnya Rapli ada hitam-hitam. Apaan nih? Itu apaan? Coba lihat. Lihat. Itu apaan tuh? Kan? Gua bilang ya. Kita potong dia. Siapa? Tuh, yang mau yang mana tuh? Lagi megang HP. Oh, itu dia. Kan enggak ada warga sekitar juga. Iya. Oke. Okay. Dia kayak kita culik. Kita apakan lagi dia? Nanti api unggunnya bakal nyalain kita. Persiapan? Ya, kita bakar dia hidup-hidup. Cek siapa kabar ya? Kabar. Kita tanya dulu, bagaimana? Pesan dan pesannya? Jangan dikipas dulu, ntar mati. Cek. Ini orang ini banget sih. Ini jangan diapa-apain, detang. Iseng, tangannya. Dibilang jangan dijadi orang. Ini batu banget jadi orang. Jadi orang kok batu banget emang? Mau jadi kawan kamu? Coba mana? Jangan coba. Coba kosong. Meledak itu. Cata gua. Cata gua. Gua bakar dulu. Nah, itu bakar lagi. Tapi panas. Angkat. Nah, di batu satu lagi deh. Dai. Cepat. Ah, mantap. Miring sini. Oh, sorry. Enggak, yang ini emang miring, coy. Angkat ke sana dah. Angkat ke sana. Nah. Lagi. Mantap. Terima kasih, Mas Bet. Gue kalau masih panas jadi tambahin mentega gurih banget. Sepi banget anjir. Yolah, kita sudahi dulu hari ini ya. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Oke. See you in the next vlog guys. Goodbye.